Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak yang soleh dan soleha, alhamdulillah berjumpa lagi dengan Ustaz Rifki dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga insyaallah kita senantiasa sehat dan juga semangat dalam belajar insyaallah. Baik kakak-kakak yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di awal semester ini kita akan belajar tema 1 tentang huruf-huruf isyarat. Huruf-huruf isyarat. Dan untuk memudahkan, insyaallah Ustaz akan memberikan contoh, yaitu lagu tentang huruf-huruf isyarat, supaya kita mudah dalam memahami serta mudah dalam mengerjakan tugas-tugas nantinya insyaallah. Oke, silakan disimak. Hadza ini, dzalika itu. Hadzihi ini dan tilka itu. Hadza dan dzalika tanpa huruf tun. Hadzihi dan tilka pakai huruf tun. Hadza dan dzalika itu kitabun. Hadzihi dan tilka itu kurrosatun. Hadza dan dzalika untuk laki-laki. Hadzihi dan tilka untuk perempuan. Oke, kakak-kakak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah lagu tentang isyarat. Semoga insyaallah dimudahkan untuk menghafalnya dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan semangat dan insyaallah dimudahkan kita dalam belajar. Terima kasih kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.